Semua, apa kabar nih? Ya, berjumpa lagi dengan saya di Kalimaya Sempur Channel. Ya, saat ini ya, pagi hari ya, tanggal 17 Juli 2019 ya. Nah, jadi saya ingin menunjukkan gitu ya. Ah, ini ya, ada satu picis ini. Kalimaya Galian Sodong ya. Ah, di sini kita sudah bisa lihat nih, contoh bahannya gitu ya. Ya, sebelum kita lanjutkan videonya ya, buat yang baru menonton video-video Kalimaya Sempur Channel ya, jangan lupa diklik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur Channel. Ya, jadi seperti ini ya contohannya nih. Ah, video akan kita lanjutkan gitu ya. Ya, kemarin ya tanggal 16 Juli 2019 ya. Ah, saya baru saja ini belanja ya, belanja Kalimaya Sempur Gambling gitu ya. Ah, ada 7 karung kemarin ya. Ah, saya pun sudah membuat video ya, di-upload di YouTube gitu ya. Ah, di Kalimaya Sempur Channel tentunya ya. Ah, ini saya juga ada satu ini ya, satu picis gitu ya. Ah, bahan Kalimaya Galian Sodong gitu ya. Ah, seperti ini contohnya nih. Ini saya beri air dulu ya. Nah, seperti ini. Karena masih bahan gitu ya, belum dihaluskan gitu ya. Ya, ini ya, ada baru saya beli gitu kemarin ya. Nah, satu picis gitu, karena keuangan saya gitu ya, tidak memadai ya untuk mengambil banyak gitu. Karena stok juga masih ada gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat, ini stok-stok ya. Nah, ada ini di sini ya, yang sudah dibentuk seperti ini ada ya. Nah, ini bahan ya, Kalimaya Sodong nih bahan nih, banyak juga nih ya. Ini bertambah satu picis gitu ya, stok terbaru gitu ya, bertambah satu picis karena ya memang baru saya beli kemarin gitu ya. Kemarin sih kawan saya ada bawa banyak gitu, tapi karena uang saya ya tidak cukup, jadi saya hanya mengangkat membeli lah istilahnya satu biji saja gitu ya. Ya, kalau menurut saya ini cukup lumayan lah gitu ya, kalau jarongnya gitu ya, karena di sini kita sudah bisa lihat ya tuh ya, lumayan lah. Ya, jadi nambah stok bahan ya di Kalimaya Sempur Channel ya, untuk Kalimaya Sodong bertambah gitu jumlahnya ya. Ya rencananya sih untuk dijual gitu ya, memang untuk dijual lagi, bukan koleksi gitu ya. Tapi kalau cocok dengan harganya gitu ya, tapi kalau seumpama belum cocok dengan harganya ya belum dijual, masih dikoleksi gitu ya. Ya entah nanti mau dijual bahan ataupun nanti dibentuk dulu gitu sama saya ya. Itu nanti berikutnya lah gitu ya. Karena untuk saat ini masih bahan saja yang saya simpan gitu ya, belum saya bentuk gitu ya. Ya kemungkinan kalau nanti saya ada waktu gitu ya, jalan-jalan saya ke Rawabening gitu ya, tempat gosok batu, nanti akan saya gosok gitu ya menjadi seperti ini yang sudah digosok-gosok polis ini nih. Seperti ini gitu kan. Ini sudah siap naik ring istilahnya ya. Jadi sudah digosok polis gitu ya, menjadi mata cincin seperti ini. Kita sudah bisa lihat ya. Ini pun waktu itu saya beli bahan gitu ya. Bahan seperti yang ini, seperti begini-begini gitu. Saya gosok di Rawabening. Lalu ini sudah siap naik ring. Lalu saya taruh gitu ya, saya taruh ya, nanti kalau ada yang cocok harganya saya jual gitu. Seperti ini juga nih. Ini sudah digosok polis ya, kita sudah bisa lihat nih. Ini sudah naik ring ya. Kalau ini saya beli jadi gitu ya, beli jadi yang sudah ada ringnya gitu ya. Ya kita bisa lihat di sini ya, beli
opal ini ya, kalimaya hitam Gillian Sodong. Kalau ini saya beli jadi ya, yang sudah naik ring. Ya ini juga rencana untuk dijual gitu ya. Ya tapi kalau sumpama masih belum cocok harganya ya saya simpan gitu ya, seperti ini, taruh saja. Sesekali ya kalau saya mau pakai, saya pakai gitu ya. Tapi kan ya jarang-jarang, karena kan ini sebenarnya ini ringnya terlalu kecil gitu, nggak muat di jari sini, jadi di jari kelingking sini kurang nyaman juga kalau makainya ini ya. Karena ya tangan saya gede gitu ya, nah, lingkaran jari saya gede. Ya jadi ya, nah seperti ini saya ingin menunjukkan lagi ya stok terbaru gitu ya, yang sudah bertambah ya, bertambah sedikit gitu ya. Ini yang terbaru nih. Ya kalau yang bergaris-garis ini ya, yang bergaris-garis ini itu dinamakan tali air gitu ya, tali airnya gitu. Kalau untuk di Kalimaya Sodong biasanya ada ciri khasnya memang seperti itu ya, suka ada garis-garis, itu tali air disebut ya, dinamakannya seperti itu. Jadi garis ini bukan karena dia pecah atau retak gitu, bukan, karena ya tali airnya memang seperti itu. Ya, ini jarongnya ya, kita sudah bisa lihat ya, cukup lumayan bagus. Dimensinya pun agak gede juga sih ya, ini saya taruh di jari-jari saya gitu ya. Saya panjangkan seperti ini. Tapi lumayan lah ya, untuk kualitas jarumnya sedang, istilahnya ya cukup terang juga lah gitu kan. Nah, ini untuk bagian bawahnya seperti ini, kita sudah bisa lihat ya. Ini di bagian sini seperti masih ada buungnya gitu ya, tutup, istilahnya tutup pada bahan ini gitu ya, kulit lah istilahnya ya, buung. Ya kita lihat di sini buungnya pun berjarong gitu ya, seperti ini. Ada jarongnya gitu. Ya jadi ya semakin bertambah ini ya stok stok Kalimaya Sodongnya gitu ya, ini ada banyak juga gitu yang bahannya gitu ya, yang belum digosok. Kalau ini sudah saya beli beberapa minggu yang lalu gini ya, kalau nggak salah gitu ya, saya lupa hari dan tanggalnya lupa, kalau nggak salah minggu yang lalu lah gitu ya. Ini sudah saya beli minggu yang lalu. Ini juga nih seperti ini ya. Ya ini juga nih minggu yang lalu nih. Seperti ini ya. Ini juga ini bersamaan ini saya beli ya dengan yang ini.
Ya, jadi seperti ini ya. Saya tadi sudah menunjukkan gitu ya. Saya baru beli ini kemarin karena saya ada belanja kalimat sembur gambling ya, 7 karung gitu ya, untuk dijual lagi gitu maksudnya ya. Lalu saya juga ada membeli ini untuk nambah stok ya, nambah stok bahan kalimaya galian sodong gitu. Saya beli ini 1 pcs gitu ya, seperti ini contohnya ya.